Halo, ketemu lagi bersama Jonajo. Sekarang aku lagi di Sentro Komersial dan saat aku bikin video sekarang, ini kita lockdown total. Lockdown total. Karena aku bikin videonya hari Minggu, teman-teman, dan di Spanyol tiap weekend itu kita lockdown, lockdown total. Jadi nggak boleh ada toko buka. Weekend itu dimulai Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin pagi. So, seperti inilah suasananya. Jadi kalau kalian kepo, ikuti terus video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and lihat ya situasi kondisi di depan. So, let's go. Jadi teman-teman, di Spanyol itu sekarang diberlakukan lockdown di weekend. Jadi lockdown ini lockdown total, di mana semuanya tuh harus tutup. Nggak ada satupun toko yang buka. Padahal di hari Minggu biasanya itu ramai banget. Jadi di lockdown total ini bukan cuma restoran, semua toko harus tutup kecuali supermarket. Tapi karena sekarang hari Minggu, supermarket juga tutup. So, kalian lihat tuh, tutup semuanya. Dan lockdown ini rencananya itu cuma 2 minggu ya. 2 minggu 15 hari. Tapi let's see, kalau ke depan jumlah kasusnya itu meningkat, bakalan diperpanjang. Dan by the way, lockdown ini guys, itu cuma di weekend. Jadi dimulai hari Jumat, Jumat jam 6 pagi sampai Senin jam 6 pagi. Jadi di Spanyol sekarang, di Katalunya khususnya, weekend itu rasa bener-bener gak ada kehidupan. Tapi kalau weekday itu rasa weekend. Kenapa? Karena kalau weekend tuh biasanya kan rame ya. Tuh. Semuanya tutup. Gak ada satupun yang buka. Semoga kasus yang positif terus menurun, sehingga kita bisa hidup normal lagi. Bahkan kalau kalian lihat, bisa dihitung jari siapa yang berada di jalan. Sebenarnya guys, itu aku agak terlarang ya pergi keluar, tapi it's okay lah ya. Dan di lockdown ini itu terlarang keluar dari munisipal, atau istilahnya dilarang keluar dari kelurahan. Sebenarnya daerah ini udah beda kelurahan, tapi karena cuman terpaut satu jalan ya, it's okay lah ya. Dan kita pun jalan kaki ya. Dan mobil pun itu polisi pada stay di pintu tol. Semuanya tutup guys. Stradivarius yang biasanya buka di hari Minggu, itu kita juga tutup. Itu restoran atau bar masih buka ya sepertinya, tapi take away. Wow. Bener-bener ini ya. Ini juga tutup. Ini biasanya buka ya kalau Minggu. Itu juga tutup semuanya. Semuanya tuh sih bener-bener kayak kota mati. Jadi inget ketika bulan Maret, Maret April kita lockdown total. Ya gini guys suasananya. Persis. It's not total. Solo en fin de semana. Pero mira, todo cerrado, están cerrado. Jadi seperti inilah guys suasana di Spanyol, di Katalunya ketika weekend. Jadi weekend itu kalau orang-orang kan, waktunya senang-senang jalan-jalan. Kita weekend, waktunya tinggal di rumah. Jadi daerah sini sampai pucuk sana itu bakalan tutup semua. Bueno, ¿quieres volver? Vale.
Benar-benar sepi ya guys ya. Biasanya jalan ini tuh rame banget, rame banget. Tapi sekarang itu udah benar-benar sepi. Udah ditambah hari Minggu pula kan ya. Jadi kita tuh kalau weekend sekarang semedi di rumah masing-masing. Gimana dengan kalian di Indonesia? Apakah di Indonesia lockdownnya strict banget? Kalau di sini yes, di Indonesia kayaknya enggak ya. Kalian masih bisa ke mall, kalian masih bisa jalan-jalan. Di sini kami nggak bisa sama sekali. Toko-toko semua tutup karena kalau ada toko buka bakalan kena penalti. Dan tadi tuh sempat lewat jalan raya. Lewat jalan raya pun tuh sepi banget guys. Sepi banget. Gak ada mobil sliweran karena terlarang juga. Supermarket Spar itu biasanya buka ya. Hari Minggu itu biasanya buka, tapi dia tutup hari ini. What is concert final? Sebentar. Sepertinya masih ada toko yang buka, toko Barsha. Dia satu-satunya yang buka. Tapi juga sepi, guys. Semuanya tutup, teman-teman. Karina, do you miss summer here? How the situation? How the vibe? Teman-teman, kalau aku gambarkan situasi sekarang di sini, itu perasaanku tuh kayak sad gitu ya, apa ya? Sedih, terus mellow. Ini kalau karena ini siang, jadi nggak seberapa kenceng ya perasaan sedih itu. Tapi kalau kalian jalan ke sini jam 8 malam atau jam 7 itu kelihatan banget betapa senyapnya daerah ini. Yang biasanya ramai orang tiba-tiba langsung pes gitu, kayak nggak ada kehidupan. Biasanya guys, hari Minggu di tempat ini banyak banget anak kecil, kayak family time ya sama keluarga. Tapi sekarang you can see empty guys. Ini bar juga tutup. Wow. Lonely. I am so lonely, I have nobody. Sekarang udah masuk winter, sebentar lagi. Padahal winter itu, teman-teman, di sini tuh biasanya orang-orang kerja pada normal. Sekarang kerjaan susah juga ya, banyak. Apalagi sejak restoran tutup, jadi pegawai-pegawai itu kayak kamarer atau waitress itu mereka stop kerja. Kenapa? Karena kan cuman restoran cuman delivery ya, delivery atau take away. Jadi rata-rata mereka nggak membutuhkan pekerja. Jadi kalau kalian bilang, oh tinggal di Eropa itu enak, no, it's same. Bahkan menurutku itu lebih keras.
quiet. Sepi, guys. Inilah Eropa sekarang, guys. Kalau ini bank, nggak tahu deh ini buka atau enggak. Kayaknya sih masih buka sih ya kalau mau ambil duit. Tapi toko-toko ini yang biasanya buka sekarang juga tutup. Sana juga. Sepertinya di ujung ada ambulan, teman-teman. Aduh, kalau aku lihat ambulan tuh agak gimana gitu ya. Karena di sini itu sejak kasus naik, ambulan itu sering banget parawiri gitu suaranya. Oke, teman-teman, udah lihat kan gimana situasi Kale ya, dan khususnya Spanyol ya, Katalunya. Bener-bener sepi, bener-bener menyedihkan lah pokoknya. Jadi kita sekarang sama-sama berdoa untuk Indonesia juga, untuk seluruh dunia, supaya pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa hidup normal seperti dulu. So, semoga cepat berlalu. Oke, sekian video dariku. Jangan lupa untuk subscribe, buat yang belum subscribe kasih like, comment, share.